DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-temanku. Berjumpa kembali dengan Deko Tutorial ya. Di video kali ini saya akan memberikan cara membuat mata laser di aplikasi KineMaster ya teman-temanku. Yuk langsung aja ya teman-temanku, buka aplikasi KineMasternya ya. Pilih new project teman-temanku. Pilih rasio 16:9 ya, saya contohkan ini. Pilih create teman-temanku. Nah jika sudah ya teman-temanku, pilih backgroundnya dulu teman-temanku. Pilih warna hitam aja ya, panjangkan durasinya teman-temanku. Nah jika sudah teman-temanku, masuk ke layer ya, ke lapisan, pilih fotonya teman-temanku, masuk ke media ya, foto. Nah kita pakai yang ini ya teman-temanku, coba yang ini nih. Oke, nah jika sudah teman-temanku ya, pilih split screen nih, besarkan ya, tab juga, panjangkan durasinya teman-temanku. Nah jika sudah teman-temanku, pilih layar kembali ya, kita pilih stiker ya teman-temanku, kita tambahkan stiker yang titik cahaya teman-temanku. Nah kita pilih yang ini, coba kecilkan ya teman-temanku, pasin di bola matanya ya. Asetnya bisa di download, ini ada di KineMaster teman-temanku. Jika sudah, duplikat aja teman-temanku, Pak Joko di atas tuh duplikat. Kita akan masuk ke yang kedua matanya. Oke, dirasa sudah cukup ya teman-temanku. Kita akan pindahkan ke sini aja teman-temanku. Panjangkan durasinya ya. Nyala dulu teman-temanku matanya. Sini kita potong aja lah ya teman-temanku, time to right tuh. Kita masuk ke layar lagi. Nah supaya dia nyala api ya teman-temanku, ada yuk kartun 2 tuh teman-temanku, yang ini nih ya kan, tab ya di timeline tuh stikernya, kita kecilin teman-temanku, pasin ke bola matanya ya. Oke, jadi akan seperti ini teman-temanku, mata bersinar, keluar api, nanti keluar laser ya teman-temanku. Kita perpanjang aja, panjangin aja dulu. Tab juga di layar ya, pilih lasernya teman-temanku. Kita kembali dulu sana, masuk stiker ya teman-temanku, kita pilih yang ini nih, cahaya laser teman-temanku. Nah seperti ini ya teman-temanku, kecilin dulu ya, kita puter, pasin di bola matanya teman-temanku. Nah, jadi seperti ini teman-temanku ya. Nih. Buat api keluar mata laser teman-temanku. Oke. Duplikat aja teman-temanku. Tab yang keduanya itu kita pindahin ke sini teman-temanku. Kasih ini bola matanya ya.
Keren kan teman-temanku? Kita kasih musik teman-temanku. Pilih audio ya, terserah bebas musiknya. Saya contohkan ini aja nih. Pasin juga teman-temanku, juga rasa kurang pas. Oke, segitu aja dulu ya teman-temanku video kali ini. Kalian tinggal ekspor ya teman-temanku. Resolusinya pilih ya, bebas ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.